Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Amelia. Saya di sini sebagai ketupel kebetulan. Ini ada acara bidang sosial, rumpun sosial. Saya Kabid Pengabdian Masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan oleh Ibu Ketua sebagai ketupel. Adapun acaranya pada hari ini yaitu memang acara rutin ya, Jumat Barokah dengan tema penuh kasih sayang. Di dalamnya ada donor darah, ada stand basar juga, ada santunan sedekah untuk rumah jompo. Itu di dua titik, masing-masing 50. Terus untuk rumah singgah Rengganis 50. Terus untuk rumah singgah Ambu penderita kanker 120. Untuk Hafiz Quran ada 12. Untuk masyarakat sekitar ada 30. Alhamdulillah donasi yang terkumpul pada sampai detik ini sekitar 35 juta. Ini disalurkan dalam berbagai, ada bentuk cash juga untuk rumah singgah, dan selebihnya nanti kita akan sebar dengan berbagai acara kegiatan sosial lainnya. Alhamdulillah yang hadir dan membantu partisipasi dari rekan-rekan sesama PPAT juga dari luar, donor, peserta donor juga banyak yang di luar. Semoga ini lancar dan barokah untuk semuanya. Amin. Yayasan Rumah Ambu itu siapa saja isinya? Isinya di sana orang-orang sakit, ya. Orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya. Dari mana saja? Banyak sih, dari NTT, dari Karawang, dari Sukabumi. Bukan hanya di Jawa Barat. Bukan ya? Hanya Jawa Barat, di luar Jawa Barat pun kita menampung. Ya. Menampung orang-orang yang sakit yang membutuhkan tempat tinggal pada saat berobat. Nah, rumah sakit, istilahnya rumah sakit terbesar di Bandung gitu. Iya. Ya. Mereka berobat ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin, ke Santosa, ke Al Islam atau kemana-kemana, kebanyakan pasti di di yayasan orangnya. Selama kami tampung. Gitu. Ini untuk pertama kali dari Pengwil Ipat Jabar. Iya. Mungkin ke depan kita juga akan berlanjut ya untuk ikut serta memperhatikan rumah singgah Rumah Ambu ya. Rumah Ambu. Salam, sampaikan dulu salam dari kami. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana secepatnya. Amin, amin, ya. Amin. Kita lihat semua yang ada di sana. Amin. Ya. Rekan-rekan yang dengan segala niat tulusnya untuk menyumbangkan darah hari ini, dan PMI juga betul-betul meminta, ini ketiga kali untuk Pengwil Ipat Jabar kegiatan donor darah. Yang pertama waktu itu masih 60 donor, yang kedua bulan Agustus 95 orang pendonor, dan sekarang yang ketiga kami berharap bisa lebih banyak lagi yang mendonorkan darahnya. Saya berharap yang sudah punya niat tetap sehat. Semoga Pengwil Ipat Jabar dengan unsur yang memang demikian lengkap bisa terus menularkan kebaikan untuk sesama. Bismillah, struktur yang ada di Pengwil Ipat Jawa Barat hari ini demikian lengkap, demikian mewakili sekian banyak pengurus. Terima kasih untuk yang sudah mendonasikan sebagian rezekinya. Assalamualaikum, saya dari Rumah Pejuang Kanker Ambu dari Bandung, Sukajadi, Jalan Bijaksana Dalam nomor 11. Saya sebagai pegawai di sana di yayasan, nama saya Ujang Muhyiddin. Terima kasih banyak buat IPPAT Pengwil Jabar yang telah senantiasa memberikan ya amanah buat kami. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Harapannya untuk ke depan mungkin acara ini rutin dilakukan ya,
karena memang manfaatnya sangat banyak. Terlebih pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan darah karena persediaan PMI itu terbatas. Jadi kita membantunya dengan memancing orang bisa datang ke sini, tidak mengantri ke PMI, begitu mungkin.